Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang dari DuPont. Ya, ada dua ini ya, ada dua cantolannya. Oke, dari DuPont ini modelnya seperti ini kepala beltnya. Ini bagian belakangnya. Yang ininya beltnya ini terbagi dua nih, talinya terbagi dua. Ini dari kulit sapi dengan ukuran 40 mili ya. Jadi dia ini terbagi dua nih beltnya, agak antik. Dan di sini dia ada pengikatnya, nih agak antik nih. Ini juga ada pengikatnya di sini. Untuk bagian belakangnya, jadi beltnya ini bagian sininya mengkilap, bagian sininya doff. Ini agak kasar ya, jadi bagian dalam. Oke, ini bagian dalamnya sekarang. Ini kalau mau dipendekin bisa, tinggal buka aja, gampang banget, tinggal ditarik, dipotong, udah cocok. Ini pakainya agak ribet ya, cuma keren sih. Jarang banget yang kayak gini nih. Jarang banget yang ada kayak gini. Oke, kita coba pakai ya. Masukinnya susah nih, agak ini. Pakainya agak ribet dikit. Seperti ini tampaknya, tampak depannya seperti ini ya. Oke, ini sampingnya agak kelihatan nggak ya, ini ada semacam sambungannya ya. Oke, sampingnya, depannya ya, cocok banget kita pakai buat ke kantor sehari-hari, atau kita pakai juga, jadi kita pakai ke undangan atau apa aja boleh sih. Jadi ini kepala beltnya ini agak eye catching karena dia sepertinya ada berlian, tapi ini bukan, ini hanya apa, polanya dimainin dari stainlessnya itu. Oke, ini bagian bahannya. Wah, agak ribet nih, ada dua biji. Oke, itulah fashion. Kalau mau cakep ya agak ribet dikit. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai ikat pinggang dari DuPont. Semoga informasi bermanfaat dan bermanfaat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.